Jasad lainnya yang ditemukan di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Cirebon, Jawa Barat. Korban ditemukan tidak bernyawa di semak-semak sebuah lahan kosong Jalan Wiratama Cirebon dalam keadaan tanpa busana. Diduga korban telah meninggal dunia beberapa hari sebelum ditemukan warga karena telah mengeluarkan bau busuk. Diperkirakan korban yang berjenis kelamin perempuan ini berusia sekitar 30 tahun.